Selamat malam teman-teman. Hari ini 13 Ogos, 13 September lah teman-teman. Bersama saya sekali lagi Henry Paling Channel. Cuaca pada malam ini dalam keadaan baik, 30 darjah Celsius. Jam sekarang menunjukkan 7.51 malam. Seperti biasa, kita melalui jalan yang sama, akan tetapi kali ini bersi malam. Kita akan menghala ke Sekunding Johor Bahru, Malaysia. Setakat ni daripada Pekan Gelang Patah menuju ke Sekunding, arus lalu lintas dalam keadaan yang lengang. Tidaklah banyak sangat kenderaan melalui jalan ini setakat ini. Walau bagaimanapun, kita akan teruskan rutin harian kita menerokai jalan ini di waktu malam. Ada sedikit kebasahan, kemungkinan ada paip bocor sebab hari ini tak ada hujan. Cuma cuaca hari ini agak lembap sedikit lah. Jalan agak gelap sedikit, tak ada lampu jalan dari sini. Sebelah kiri saya kawasan kilang. Di sebelah kanan tempat untuk mungkin kawasan perumahan. Dah lapang sudah, kelapa sawit menjadi tanah rata. Tadi macam ada nampak percikan kilat. Kita sampai di lampu isyarat ketiga yang biasa kita lalu di waktu siang. Teruskan perjalanan kita. Kalau terus kita menuju ke Iskandar Puteri. Tapi buat masa ni kita tidak terus ke sana. Kita akan naik seperti biasa
exit ke jalan Second Link. Kita exit dan yang berlepas dengan tuas. Okay, kita dah sampai di Lebuh Raya Second Link Johor Bahru Malaysia. Permulaan masuk jalan agak lengang pada malam ini. Jam menunjukkan 7.57 malam. Ada bas kilang. Dan kereta saja yang melalui jalan ini waktu malam. Yang selebihnya motor agak berkurangan. Lori trailer agak banyak hari ini, hari Jumaat. Saja pemandangan yang dapat kita sajikan kepada teman-teman keadaan di Second Link Johor Bahru Malaysia.